Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Jadi untuk hari ini panen ya, panen dengan luas kebun ada 2 hektar. Kalau untuk varietas atau jenis sawitnya tidak diketahui Mas Bro. Tapi kalau dilihat dari segi pokok-pokoknya ini masih super-super, masih jos gandos. Dan saya dibekali sabit Pangking Pro Mas Bro. Oke, nggak kebanyakan ceramah Mas Bro. Di pokok pertama ada buah masak, langsung kita buabat aja. Tandan Mas Bro, mantap jiwa ya. Satu tandan Mas Bro. Masih satu tandan ya, belum ketemu buah yang keliling Mas Bro. Satu tandan Mas Bro, mantap jiwa. Kalau soal ketajaman Pangking Pro jos gandos Mas Bro. Mau ditarik kayak gini apa di gini tetap oke ya. Pangking Pro tetap jos gandos. Satu tandan merata kok satu tandan Mas Bro. Mantap. Untuk masalah ketajaman sabit Pangking Pro ya Mas Bro ya, tetap oke, tetap mantap jiwa ya. Sawitnya agak menyepet Mas Bro. Waduh Mak. Dua tandan Mas Bro. Mantap Mas Bro. Buahnya Mas Bro ada 2 tandan ya. Yang satu udah over, yang itu masih belum over ya Mas Bro ya.
satu mas bro, mas bro. Kalau udah pakai sabit ini, otomatis nggak mau pakai yang lain, mas bro. Ini mau di pelepah kering, pelepah basah, pelepah pendek, pelepah potong, tetap oke ya. Tetap mantap jiwa. Dan ini pokok terakhir ya mas bro, karena cuma dapat job panen aja udah ada yang langsir sendiri. Kalau untuk masalah buah masih bagus-bagus mas bro, dan saya didukung oleh sabit Pangking Pro, ketajamannya tetap luar biasa, tetap jos gandos. Oke mas broku, dan sampai jumpa ya di video-video selanjutnya. Salam hormat petani muda, mantap jiwa mas bro.